Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya TKL Hongkong. Nah teman-teman, di video kali ini sebenarnya tadi itu saya siap-siap untuk masak ya teman-teman. Wis adang sego, wis mempersiapkan sayuran untuk saya masak gawe makan siang. Tiba-tiba majikan masuk ke dapur. Loh, kamu masak? Betulku ya, ya mesti masak lah bang waye makan siang ya. Terus beliau itu ngomong, loh gak usah masak, kamu wis tak pesenin makan. Nah, berhubung saya wis kadung masak nasi terus mempersiapkan sayur, ya mau gak mau ya wis tak jarni. Cuma tadi sayurnya cukup saya rebus terus tak kasih bumbu pecel. Soalnya kenapa? Masakan Hongkong yang dibelikan majikan saya itu mesti ya rasanya ya kurang piye lah teman-teman ya. Apalagi gak pedes. Jadi saya memutar otak ya. Terus akhirnya tak godok terus tak bikin pecel. Nah seperti ini teman-teman ya. Ya untuk tambahan lauk saya ini sudah saya campur ya. Terus lah ini teman-teman, ini nasi yang dibelikan majikan saya. Ya malingan teman-teman, rodok telat ya. Yura rodok telat, malah telat banget. Soalnya saya nunggu 1-2 jam baru nasinya datang. Nah untuk menu hari ini alhamdulillah ini ya teman-teman, bisa dilihat ya. Ini ada nasi ya biasa, terus ini ada daging sapi. Jadi favorit majikan saya itu kalau membelikan saya lauk itu mesti daging sapi. Kadang ya ayam juga. Terus di sini juga ada isinya. Oh, ada nanasnya ya teman-teman ya. Ada nanas, terus ada bawang bombay, ada paprika hijau. Dimasak apa ya modelnya? Paling rada-rada manis ya dari nanasnya. Ini nanas teman-teman ya. Tadi yes, alhamdulillah disyukuri aja walaupun telat ya, ya piye maneh teman-teman ya. Jadi saya kombinasikan dengan pecel. Jadi teman-teman jangan lupa sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa rizqana wa qina adzabannar. Soalnya sudah telat sekali teman-teman ya. Ini daerah atau waktu Hong Kong saya tak dulu isi. Jam 2.30 alias jam setengah 3. Biasanya saya makan itu jam 1 siang. Oke, wis enggak usah banyak omong. Jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa rizqana wa qina adzabannar. Oh ya, aku mau berdoa deh teman-teman ya. Ya ini biasa minumnya Tung Rai Cha. Oke teman-teman, mari makan. Nah ini ya, tak tambah nih pecel. Seperti ini. Jadi mau wis kadung masak aku teman-teman ya. Ya mungkin nanti malam lah pingin tak goreng desu goreng apa-apa lah ya. Soalnya banyak sekali saya tadi agak. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo makan teman-teman. Ya rasanya manis untuk lauk yang dibelikan majikan saya. Soalnya ada nanasnya teman-teman. Pas jadi saya memperpadukan dengan pecel. Saya juga punya apa ya teman-teman, lali. Jadi kalau siang ya rame teman-teman ya, suara anjing. Ya ini payet.
tambahkan sayur lagi. Cus teman-teman, andalan ini teman-teman, katung naica. Jadi memang alhamdulillah ya, majikan saya akhir-akhir ini tuh sering beli nasi seperti ini. Oke teman-teman ya, mungkin videonya saya stop atau saya skip sampai di sini. Saya mau menikmati lagi hidangan saya. Soalnya sayur saya masih ada, terus ini juga masih ada lauknya. Saya mau tambah nasi. Tadi kan saya wis adang sego. Yaudah, terima kasih. Jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.